bulan, dalam bulan starting, burung-burung mulai dari perjuangan sejak kita beli dulu. Ya. Assalamualaikum. Salam tu kena betul. Assalamualaikum. Kena betul-betul. iPhone. Belam. Belam. Kenapa? Kom belam. Apa yang kom, apa yang lam, tak tahu lah. Hati kom tak ada lah. Tapi dia semuanya kom dulu. Kita. Kena sebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita nak pergi pun, kita diri pun, dan kita diri dulu tuan, Assalamualaikum. Cantik sikit. Itu yang pertama. Yang keduanya, wa'at'imut ta'am. Dan berilah makan jamu lelah. Ini yang kita buat pada malam ni. Yang perlu semua itu, saya dengan kita dari semalam. Semalam dah tumbang dalam rumah. Saya tak tahulah apa yang lembu itu makan, Allah Allah lah. Mungkin sekor ke, mungkin ekor ke, lembu itu tumbang kan? Tumbang saja ke, ataupun tumbang dan sebelah. Dia kena betul-betul sebetul. Ditumbangkan betul-betul sebelah ni, tumbang dia baru sebelah tak air. Jadi, mungkin ditumbangkan betul-betul sebelah. Kemudian dijamu makan kepada kita pada malam itu. Inilah yang sepatutnya kita buat. Kita perbanyakkan bermula bulan Rajab. Jangan tunggu bulan Syaban. Bulan Syaban ni pek masa orang buat. Kan? Syaban ada 4 kali Sabtu Ahad. Pek. Satu kampung sampai 3 turi arwah. Tak jadi hau biru. Tu imam masjid kampung ni 3 orang. 3 orang ni atau bilang masjid. Tapi satu hari Sabtu tu ada 4-5 turi arwah. Pening pula tu. Jadi kita boleh buat start bulan Rajab ni dah boleh mula. Bunyi arwah, perlu doa selamat, dah boleh. Kita jamu orang makan. Jamu orang makan pun nak kena tengok lah. Kita beri makanan halal dan tayyibah. Apa makna halal dan tayyibah? Halal. Halal tu lah memang kita bagi makan yang halal. Sebab kita sebenarnya kita tumbang, kita sebenarnya lembu tu calon kuih lah kan. Tak halal kan? Halal. Tetapi yang banyak orang terlepas pandang, tayyibah. Tayyibah tu lah yang orang terhadap. Tayyibah tu boleh makanan itu baik. Bila dimakan tak jadi mudarat kepada orang yang makan. Orang yang menikmati jamuan tu tak jadi mudarat. Itu kena ingat. Kombinasi pun kena betul. Makanan tu kena makanan yang baik. Kalau fresh, pastikan fresh. Jadi orang jauh ni. Saya kau yang orang syur. Tapi saya ni, aku nak berhenti mulut syur. Berhenti mulut syur sikit-sikit. Tahu cakap jauh sikit-sikit tak lah. Yang mana pun. Bolehlah. Masuk dia 4-5 lebih lah pun. Terpelah tak boleh nak cakap jawab masing. Sebab aku susah, dia pun nak mumpat pun. Itu dia pun tak ajak aku. Dia pun berhenti sikit-sikit lah. Kalau bagi semua, Sadi nak numpah Sadi, belakang kita pada depan, payah lah. Nak cerita benda rahsia, payah. Sebab pun semua dia Sadi tahu dah. Jadi, dalam masyarakat Jawa ada satu menu, namanya sambal goreng. Di sambal goreng ni dia ada tempe, dia ada kacang-kacang sikit, dia ada kentang goreng-goreng tu, ada sukun. Dia gaul semua. Siapa yang pandai buat sambal goreng ni dengan baik, sambal goreng itu akan bertahan lama. Kalau kata kita buat dalam tadi, sampailah okey lagi. Sampai sekarang, okey lagi. Makan pun sedap lagi. Tapi kalau orang tak pandai, dia masak tengah petang dan hari tadi, petang tak boleh makan. Jadi itu dia dikatakan halal dan wajibah. Mana makanan itu makanan yang baik. Bila orang makan, orang puas hati. Bila orang makan, orang tak pulang pergi ke beli ayam. Itu dia halal lah tayyibah. Nak tahu tu. Sebab kadang-kadang orang kita terlepas pandang ni. Itu sebab kalau kita tengok sekolah sekolah asrama, kadang-kadang budak-budak sekolah asrama kena cari diri, kena keracunan makanan. Sebab apa pihak pengusaha
dapur catering makanan makan sekolah itu tidak mengambil kira sepenuhnya halal dan talibat. Dia tak faham. Dia faham dekat halal dulu. Dia semua halal Ustaz. Tapi sayur yang dah expired pun masuk juga Ustaz. Sayur yang dah letak awam dan tak jual kat pasar tu kami ambil Ustaz. Kami borong Ustaz. Kami bagi makan orang Ustaz. Sayur tu boleh Ustaz. Takkan sayur tak boleh Ustaz. Sayur tu tak laku jual kat pasar. Tapi bagi makan tak boleh. Tapi kamu nak tahu dengan cara itu kamu menyebabkan budak-budak terkena keracunan makanan. Terkena mana boleh makan tu budak-budak ni sakit perut. Jadi tuan-tuan buat ekstrimun ta'am. Kita beri orang makan, beri orang jamu. Kita buat keduri, kita buat jamuan makan. Kalau perlu kahwin tu buat jamuan yang sebaik-baiknya. Yang memuaskan hati tuan-tuan tetamu. Kerana Nabi SAW kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan tetamu. Memuliakan tetamu itu termasuk ke menjamu tetamu dengan makanan yang terbaik. Dengan makanan yang halal dan thayyibah. Begitu juga Nabi SAW kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan akhirat, maka dia memuliakan jirannya. Bila kita menjamu orang makan, jiran tu kena ambil kira. Jiran tu masuk list yang pertama. Sampai 10 top 10 ni. Ya, macam dalam cerita Tiga Abdul. Tuan-tuan tengok cerita Tiga Abdul. Tu yang Khaddam tu. Khaddam! Bila isteri pulang raja buat hari puji umur. Khaddam bisa tunggu di depan dah. Pegang penolak ini. Sadiq segar raga, sadiq sepak raga, sadiq siap kena sepak raga. Kalau tengah munamu tak tahu kan. Sadiq segar raga nak masuk, bagi tahu tak mungkin. Berapa? RM5? Tak cukup. Tuh, makan suap. Bagi RM5. Tuh, boleh pada. Tapi yang tak betul dia tegur itu. Kan, buat. Tuan, bisa sebenarnya dia ada di bentuan. Tuh, tapi buat duit sapu itu. Ada ke orang macam ni lah masa kita. Kan? Bab yang menguntungkan dia, okey, tak ada masalah, boleh tahu tim dia kan? Bab yang tak menguntungkan dia, yang terkena pada hidung dia, dia tibai, dia bagi. Ada orang mesti nak melangkai dia. Jadi, list simpulan kita tu, dia main balik dah. Dia main. Jaga, saya jadi. Tak ni, dia usik kamera. Baik, tuan-tuan. Kat mana kita pergi ni? Jadi, Nabi SAW kata, "Falyukrim jarahu," maka muliakan jiran-jirannya. Maknanya, bila kita bagi makan jamu orang, yang pertama-tama sekali kita kena utamakan jiran kita. Jiran kita tu, kita pastikan. Bila kita jumpa di tempat penduri kahwin, jiran kita tu kita jumpa juga walaupun dia bukan satu grup dengan kita. Dia ni berlain di sini grup, apa nama, kerih tak tahu. Kita ni grup bulan bernama. Jiran kita tu kem sama. Jemputlah walaupun dia kem sama. Dia jiran kita. Jiran sebelah rumah kita. Bila kita buat pemuri, kita jemput dia. Dia nak datang, dia nak main tangan, kita pulang pada dia. Yang penting kita jemput juga tu juga orang kem sama. Walaupun jiran itu bulan purnama, dia jemput jiran. Jangan jemput puak-puak hang. Jemput puak-puak kita je. Duduk-duduk kita je. Semua. Satu kapek kita. Tak boleh. Jiran kita macam mana? Tapi kampung ni saya setuju. Saya kata kampung setakat yang kami dah di tapah ni, insyaAllah. Kalau buat peluri, semua jemput. Tak ada masalah. Kalau kampung di sini pun begitu juga. Cumanya kita nak sesuaikan dengan Nabi kata tadi. Wahatnya muta'am. Kita beri orang jamu makan. Kita beri orang makan. Makanan yang terbaik. Kalau boleh dosa dan nasi menyap je, pergilah. Pergi main juga. Pergi cepat.
pergilah kepada Mak Bisa atau tukar pukulah. Macam orang di masjid lah. Hari Jumaat dia kau bisa dia belajar. Tiap-tiap minggu bisa. Tapi orang dalam masjid semuanya bermunyik lah. Bisa bagi yang lain. Dan boleh ke. Kalau buat jukur kahwin boleh pula pergi buat buah macam-macam. Ada buah lai lah, ada buah unik lah, ada buah apa nama ni, buah jambu lah, ada sebagai susu lah. Tapi bila nak sedekah ke masjid, bagi pisang. Dia pisang pandai pula tu. Minggu ni pisang awak. Minggu depan pisang meh. Minggu lagi satu, dia ada jadual tu. Nah, pisang. Tapi dia punya tagline dia pisang. Jadi itu tukar. Bila kita buat jamuan ni, kalau boleh kita pelbagaikan. Supaya orang yang menikmati jamuan kita tu, makanan kita tu akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah illazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Allah tak? Kita bersyukur kepada Allah ni atas nikmat yang Allah beri kepada kita. Banyak. Kan? Di Malaysia ni boleh makan macam-macam. Kan? Rumput kadang-kadang tumbuh-tumbuhan di tepi jalan tu. Ya, kalau dia tulang kita boleh makan. Begitu kayanya kira kita dengan makanan. Ya, tak macam di setengah negara. Kan padang pasir pun kita yang tak. Nak makan dia muda tak boleh. Padang pasir nak makan pasir tu. Apa yang ada tu. Jadi kita ni bersyukur kita kepada Allah SWT. Jadi kita beri orang makan makanan yang terbaik. Ya, itu yang kedua yang nak sebut. Dah boleh? Ha. Mana tahu pokok jumpa dalam bulan Rajab jumpa saat ini di Ipoh. Ah, Ustaz. Saya nak jumpa Ustaz makan ni. Ustaz tunjuk kat saya mana tempat makan paling best di Ipoh dia. Saya pun tak ada tempat lain. Saya buat nasi goreng. Nasi gajah. Kan, dekat Kerintau pun. Dekat Kerintau ni. Dekat Kerintau situ lah. Kan, kalau bawa balik, saya bawa ke Jaya Raja Raja yang kasut. Kan, tu orang cepat. Haa, tu cerita. Kalau pergi ke tempat sini tampak, ada dua lah. Haa, ada dua tiga lah. Pergi ke Kuh pun boleh. Cepat di corner pun boleh. Otinan pun boleh. Jadi kita jamu orang makan. Dalam bulan Ramadan ni nak cari pahala, kita jamu orang makan. Kita belanja orang makan. Tak apa, selama ni orang tanya kita, sekarang kita beri orang pula. Aku cerita. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasilul arham dan hubungkan sila atau rahim. Mula berajak hubungkan sila atau rahim. Kita dapat-dapat kan. Ya? Silaturahim bersama kita. Ha. Sebab kita ni orang yang beragama sama, berlegar dengan kalimah yang satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya.